Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai upaya pelestarian budaya Indonesia. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional, dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Upaya pelestarian budaya Indonesia dapat dilakukan dengan cara A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. B. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. C. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah-tamahan, dan solidaritas yang tinggi. D. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat, khususnya sebagai generasi muda, dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu Culture Experience. Culture Experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Culture Knowledge. Culture Knowledge merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.